Halo teman-teman, halo semuanya. Nah, jadi di video ini gue nggak pengen giveaway dan gue nggak pengen nutorin apa-apa ke kalian dan gue nggak pengen ngasih tahu cara-cara ampas gue ke kalian. Dan kali ini gue pengen ngebahas politik sedikit aja ya, walaupun gue nggak ngerti politik ya. Tapi gue sebagai anak sekolah menengah pertama, gue wajib tahu hal ini. Nah, jadi waktu presiden nanti, lu pilih siapa? Kalau gue sesuai judul gue, gua all-in Prabowo. Ya, kenapa? Karena gua sama satu keluarga gua tuh udah yakin kalau Prabowo itu memang pantas untuk memajukan negara, tapi kita enggak tahu. Nah, dari zamannya Pak Owi periode pertama, bapak gua masih mendukung namanya Prabowo ya, dari pertama kedua ya, walaupun Pak Jokowi yang terus-terus menang, dan sekarang Pak Jokowi udah mendukung Prabowo sendiri. Dan kalau lu pilih siapa? Ganjar, Anies, atau Prabowo? Kalau gue udah pasti gue all-in Prabowo. Nanti kalau gue udah punya KTP, gue bakal all-in ke dia ya. Gue bakal suruh keluarga gue buat neken itu, nyoblos dia. Dan nanti kita tunggu aja di presiden 2024. Dan gue ya mau banget all-in Prabowo. Kenapa bang, lu pengen banget? Ya lu udah tahu sendiri kan masalah-masalah ya, calon-calon wapres, wapres itu. Nah itu udah banyak banget bro. Dan gue udah dengar kata-kata teman-teman gue kalau gue tuh harus ini harus itu, dan pokoknya gue tuh pengen all-in Prabowo sekarang juga. Terima kasih.